kami biasanya melihat dari deburan ombak, tapi yang paling utama dengan pasir pantai. Waktu mau bencana besar yang terjadi waktu itu, pasir pantai itu turun di bawah sampai 5 meter. Jadi pasir itu hilang. Jadi kayak jurang ke laut langsung 5 meter. Lalu kemarin sempat terjadi turun sampai 3 meter. Kami semua udah deg-degan. Apa yang terjadi? Jadi pasir laut itu kan bisa landai sampai ke laut. Waktu gempa besar itu dia turun 5 meter jadi jurang. Lautnya di bawah. Pasirnya hilang. Itu tanda biasanya. Baru itu? Enggak, waktu itu kejadian itu. Yang kemarin ini turun 3 meter. Tapi belum melebihi 5 meter. Kalau udah 5 meter tuh kami nggak bisa ke laut lagi. Karena kalau kami turun ke laut, kami nggak bisa naik. Kami dihantam ombak. Oh. Jadi biasanya juru kunci itu harus melihat itu. Yang kedua, kami melihat dari angin. Kalau angin itu bawa anyir, berarti akan terjadi bencana. Cuman tak lihat kok, kok banyak wanita-wanita ya di pinggir-pinggir laut. Iya, banyak kan ya. Infonya sih. Tapi saya mau sampaikan satu, Pak, ya. Tadi kan kita ngomongin pesugihan. Tapi ada satu yang orang nggak tahu namanya doa berkah. Doa berkah. Memohon berkah. Oke. Nah, kebanyakan pengusaha dan pejabat itu lakukan permohonan berkah. Permohonan berkah itu kepada ibu. Tetapi ada satu password yang harus mereka tahu tentang berhubungan permintaan kepada ibu. Supaya tidak melanggar ajaran. Jadi setiap orang yang memohon berkah dari kandung ibu harus berdoa dulu. Passwordnya misalnya Bismillahirrahmanirrahim, segala puji sembah kepada Gusti Allah pencipta segalanya, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah. Izinkan hambamu memohon kepada utusanmu Kanjeng Ibu. Itu yang harus dilakukan. Jadi setelah melewati fase itu, kami boleh meminta. Begitu. Oke. Nah, nanti setelah meminta, mereka wajib mendermakan sebagian harta itu. Oh, selalu begitu syaratnya ya? Iya, syaratnya gitu. Jadi kalau kata ini saran. Ini jalur resmi, iya. Jalur yang juga dikehendaki atau direstui oleh Kanjeng Ibu, iya. Lewat juru kunci. Iya. Permohonan berkah ini salah satunya ya untuk jabatan, kerezekian, bisa juga. Betul. Kanjeng ya? Iya. Oke, oke, oke. Nah, pernah nggak ada presiden begitu yang datang ke situ untuk melakukan ritual atau hal-hal seperti itu? Saya nggak bilang pernah atau tidak ya, tapi kalau kita lihat dari pelantikan salah satu presiden, itu kan ada kereta kencana. Oke. Okay. Secara goib yang datang simbolik yang dia bikin, itu nggak jauh dari sana. Oh. Iya. Tapi kalau ada dulu kan ya, raja-raja, terus kemudian penguasa-penguasa itu kan katanya semuanya memperistri ibu ratu Pantai Selatan. Nah, itu kira-kira hanya sebuah mitos saja ataukah kemudian memang benar-benar nyata begitu? Ini ibu ratu Pantai Selatan yang mana gitu? Yang wajahnya bercahaya atau yang wajahnya melebihi luna maya atau tadi itu? Ini benar nyata kalau Bapak datang ke Keraton Surakarta. Di sana ada namanya Panggung Songgobono. Jadi Panggung Songgobono itu dibuat untuk khusus untuk itu. Hanya raja di saat bertemu dengan istrinya dia masuk ke dalam Panggung Songgobono. Istrinya maksudnya siapa istri ini? Ibu Kanjeng Ratu, langsung ibu ratunya, Gusti Kencono Sari. Berarti ada dong manusia-manusia khusus yang bisa bersentuhan langsung dengan ibu. Kalau selain mereka, raja-raja atau kiai tertentu yang ada terah dari situ tidak bisa. Dan sekarang sudah berubah semuanya. Sekarang semenjak yang Pak Sinuhun Pakubono 10, sekarang bukan istri lagi, tapi menjadi anak. Oh. Makanya cucun ke bawah manggil ibu sekarang eyang. Gitu. Oke, 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 oke. Tapi yang banyak orang bilang Kanjeng Ibu jadi istrinya itu biasanya dewi-dewi ini. Dewi-dewi ini menjadi ibu ke sana. Bukan ibu sendiri. Kanjeng Budi, pengalaman mistis atau tidak masuk akal apa yang susah dilupakan selama menjadi juru kunci di Pantai Selatan dari Keraton Surakarta? Iya. Pengalaman yang paling susah dilupakan tuh ya di saat ibu perintah ngasih uang ke siapa. Itu kan saya nggak tahu uangnya dari mana. Tiba-tiba ada uang ratusan juta dikirim sama orang. Saya harus kasih kemana.
seperti emas. Ibu bilang bagi-bagi emas ini berapa keping ke orang ini, berapa keping ke orang ini. Itu tiba-tiba ada orang yang ngantar emas itu ke rumah. Akhirnya emas itu saya lihat, saya cek semua suratnya, dan ada suratnya. Kenal UBS. Gak sih sama orang yang ngantar itu? Ada yang kenal, ada yang enggak. Oh. Iya. Jadi itu pengalamannya yang gak bisa saya lupain itu. Luar biasa itu. Mau gak percaya gimana kenyataannya seperti itu. Tapi saya tidak percaya kalau orang bilang katanya ngambil harta gaib muncul tung gitu. Saya tidak percaya itu. Tapi saya percaya kalau Kanjeng Ibu, nanti mereka tuh bilangnya seperti ini sama saya. Saya 3 bulan yang lalu dimimpiin oleh ibu. Disuruh bikin emas di UBS. Berapa banyak. Lalu disuruh keserain ke Kanjeng Budi. Saya ada kontaknya. Gitu biasanya. Kalau fenomena Bang Gaib, itu nyata apa enggak sih menurut Kanjeng Budi? Bang Gaib itu saya susah ngomong ya. Karena Bang Gaib memang ada. Maksudnya memang ada. Tapi cara datang uangnya memang ada berbagai cara. Cuma saya enggak berani bahas karena resikonya nanti orang kesana gitu. Itu korbannya terlalu bahaya soalnya. Oke. Kanjeng, jenengan kan bisa masuk ke Istana Ratu Pantai Selatan itu dengan cara ngeraga sukma. Iya. Apakah benar di sana itu juga ada yang namanya rapat gaib bersama Ratu Pantai Selatan dan lain sebagainya? Itu beneran ada enggak sih? Benar ada. Pernah enggak sih ada juru kunci yang diundang begitu? Iya. Waktu bencana gempa Jogja, kami dipanggil masuk semua. Semua dipanggil masuk? Iya, dipanggil masuk. Karena mau terjadi bencana besar. Jadi Kanjeng Ibu tuh menjaga kestabilan dari laut. Dia tuh tugasnya tuh menjaga kestabilan laut. Jadi waktu gempa terakhir itu, terjadi rengkahan di laut itu keluar ular hitam dari dalam tanah. Jadi disebut ular bumi. Itu mau mengarah ke kota Jogja. Kalau dia masuk kota Jogja, artinya bencana. Jadi Pantai Selatan tuh menghalang itu supaya jangan masuk ke kota. Jadi sebenarnya mereka tuh menjaga laut. Yang gunung menjaga gunung. Jadi semua tuh terjadi seperti itu. Yogyakarta tuh bagaimanapun dijaga oleh laut dan gunung. Yogyakarta. Oke. Okay. Iya. Nah, ketika kemudian mau ada peristiwa seperti yang terjadinya gempa di Jogja yang begitu ekstrim kapan hari itu ya, itu ada nggak sih tanda-tanda misalnya dari ombak gitu kan yang bisa dilihat secara kasat mata gitu, ada nggak sih? Ada. Gimana itu kan? Ya. Jadi tugasnya juru kunci itu sebenarnya juga termasuk pengamatan akan terjadinya bencana. Kami biasanya melihat dari deburan ombak, tapi yang paling utama dengan pasir pantai. Waktu mau bencana besar yang terjadi waktu itu, pasir pantai itu turun di bawah sampai 5 meter. Jadi pasir itu hilang. Jadi kayak jurang ke laut langsung 5 meter. Lalu kemarin sempat terjadi turun sampai 3 meter. Kami semua udah deg-degan. Apa yang terjadi? Jadi pasir laut itu kan biasa landai sampai ke laut. Waktu gempa besar itu dia turun 5 meter jadi jurang. Lautnya di bawah. Pasirnya hilang. Itu tanda biasanya. Baru itu? Nggak, waktu itu kejadian itu. Yang kemarin ini turun 3 meter. Tapi belum melebihi 5 meter. Kalau udah 5 meter tuh kami nggak bisa ke laut lagi. Karena kalau kami turun ke laut, kami nggak bisa naik. Kami dihantam ombak. Jadi biasanya juru kunci itu harus melihat itu. Yang kedua, kami melihat dari angin. Kalau angin itu bawa anyir, berarti akan terjadi bencana. Begitu. Tapi ketika turun 3 meter itu, masing-masing juru kunci memang belum dipanggil sama Ibu Ratu? Jadi gini, 3 meter itu tuh tanda manusia. Biasanya kami laporannya ke keraton. Nanti keraton akan cocokkan dengan BMKG. Oke. Nah, pada saat kemudian sebelum peristiwa gempa di Jogja itu terjadi, masing-masing juru kunci dipanggil oleh Ibu Ratu kan? Nah, dawuhnya dari Ibu Ratu itu apa? Jadi gini, dawuhnya Ibu tuh bahwa bencana ini harus terjadi karena kehendak dari Sang Pencipta. Jadi kami sebisa mungkin untuk melakukan minimnya korban. Itu toh. Biasanya. Terus yang dilakukan Panjenengan sebagai juru kunci apa untuk meminimalisir jumlah korban? Memberitahu kepada jajaran atasan kami yang bertanggung jawab kepada kami. Bahwa akan ada bencana, tapi waktunya kami belum tahu. Nanti mereka akan siap-siap. Seperti itu. Nah, ada informasi terbaru nggak sih? Supaya teman-teman mungkin di berbagai macam tempat, tidak hanya di Jogja aja sih sebenarnya. Kayak sebenarnya sekarang akhir hari ini, di tempat kami di Tuban juga terjadi gempa sampai 3 kali gitu kan ya. Nah,
nasihat Kanjeng Budi, misal barangkali ada intuisi-intuisi di beberapa tempat yang berpotensi terjadi bencana-bencana itu, apa saja yang harus dilakukan supaya tidak banyak korban, itu ada nggak sih? Iya, jadi memang dari sekitar 2 tahun yang lalu kami udah dapat kode keras dari laut. 2 tahun yang lalu? Iya. Oke. Akan terjadi bencana besar yang utamanya di Yogyakarta. Jogja lagi? Iya. Laut, gunung, dan bumi akan bersamaan. Waktu itu Kanjeng Ibu ngasih lihat yang keluarga menangis, terpisah, darah, bau anyir di mana-mana. Itu yang kami waktu itu dapat. Lalu dikonfirmasikan semua dengan tanda alam, dapat. Lalu beberapa waktu yang lalu BMKG kan juga akan mengatakan ada akan menjadi gempa besar. Oh, relevan itu ya, megatrust itu ya. Iya, betul. Nah, cuma ada sesuatu yang berbeda kalau dengan petunjuk tadi. Yang kita tahu, Gusti Allah tuh maha pengampun dan maha pemurah dan lain-lain. Jadi, biasanya kalau bencana besar dikasih tunjuk, itu sebenarnya memacu kita untuk berdoa. Supaya lebih mendekatkan diri lagi. Iya. Biasanya mundur waktu itu tidak terjadi dan bisa tidak terjadi kalau semakin banyaknya yang berdoa, meminta ampun dan lain-lain. Nah itu biasanya kalau saya perhatiin selama ini tanda awal yang dikasih itu sebenarnya untuk supaya kita eling-eling gitu. Nah jadi semua berdoa itu biasanya bencana itu bisa lewat karena rencana Gusti Allah itu bisa terjadi dan bisa Gusti Allah tidak lakukan. Seperti itu. Posisi rapat gaibnya ketika dipanggil itu seperti apa sih Kanjeng Budi? Misalnya Kanjeng Budi duduk bersama beberapa juru kunci gitu. Terus Kanjeng Ratu di mana? Terus di sebelah sini ada apa aja gitu? Dia seperti di keraton. Jadi kita bukan duduk di kursi. Semua duduk di bawah seperti keraton. Kita nggak bisa tahu mereka. Karena semua tidak berani noleh kiri, noleh kanan, tidak boleh. Jadi semua duduk diam aja. Mendengarkan dahulu dari ibu. Nanti ibu di depan ditatanya, di bawahnya tuh, di sampingnya tuh semua dewi-dewi tadi. Nanti dia dahulu. Itu saya nggak tahu siapa yang di sebelah saya. Saya juga nggak tahu. Gitu. Nah, di sana tuh. Semua dengan rogo sukmo maksudnya. Nah, selesai rogo sukmo, ada nggak sih cocokan dari juru kunci satu ke juru kunci lainnya gitu? Dahulumu sama apa nggak? Gitu. Oh, enggak. Enggak. Karena kita masuk kan beda-beda. Beda yang keperluan. Semua beda keperluan. Dan juga tidak semua juru kunci langsung ke ibu. Ada yang ditangani oleh menteri dalam, maksudnya pengurus dalam. Oke. Begitu. Nah, pada saat rapat gaib kayak gitu kan saya penasaran ya, hidangan-hidangan itu ada apa enggak sih di sana? Ada nasi enggak, ada ketan enggak, ada kue-kue kayak gitu tuh ada enggak sih? Hidangan ada, tapi kami enggak boleh makan. Kalau kami makan kami enggak bisa keluar. Oh, enggak bisa keluar? Iya. Otomatis jadi penduduk situ. Iya. Nanti raganya tetap di sana, nggak mati, tapi jadi linglung kayak orang gila. Iya. Kami nggak bisa keluar. Itu apa sih Mas Kanjeng Budi yang dihidangkan tuh kalau pengamatan Panjenengan tuh apa aja sih? Seperti makanan yang di sini, seperti sama keraton. Persis. Iya. Nggak ada beda. Tapi kami kan nggak berani makan. Iya. Nah, pada saat kayak di Parangkusumo gitu ya, kan biasanya teman-teman mesti ada yang nyalain dupa segala macam. Itu itu tujuannya untuk apa dan yang dibaca apa passwordnya apa ketika mau di sana? Sebenarnya itu hanya simbolik aja. Oh. Iya. Jadi sesungguhnya intinya tuh juru kunci rogo sukmo. Tapi biasanya kalau doa yang dikeluarin dengan kata-kata manusia itu biasanya biar tamunya lebih gimana dia doain disebut nama tamu. Sebenarnya intinya rogo sukmo tuh dia ngasih tahu itu sebenarnya. Doa yang luar itu ya tambahan aja. Tapi kalau sesaji memang ada yang utama untuk Pantai Selatan. Yang enggak boleh ditinggalin. Apa tuh? Namanya telon suci. Telon suci. Iya. Kembang ya. Sesaji yang kembang. Jadi sesaji tuh kalau keraton itu kan besar. Orang-orang nggak bisa lakuin sesaji keraton itu. Terlalu biayanya mahal. Batiknya khusus, harus dibikin khusus yang nggak boleh ini. Harus ada kemben dan lain-lain. Ada batangan emas yang dibikin, jadi campur dengan berapa logam. Itu nggak bisa masyarakat lakukan. Jadi yang utama untuk Kanjeng Ibu itu sebenarnya hanya telon suci. Telon suci itu terdiri dari mawar putih, melati putih, dan kantil putih. Itu adalah lambang dari hati, tujuan kita, keinginan kita bersih kepada
Sang Pencipta. Itu sebenarnya. Tapi di saat dia bikin telon suci, dia akan dilakukan terjadi cobaan dalam dia satu hari itu sampai telon suci dilabuh. Nanti dia akan dicoba tentang emosinya, apanya. Biasanya ada yang lulus, ada yang enggak. Iya, iya. Kalau enggak lulus ya enggak jadi labuhan. Iya. Gitu. Kemudian terkait dengan fenomena yang memakai baju dengan warna hijau. Nah, itu katanya berbahaya, itu benar apa enggak sih? Nah, kalau fenomena baju hijau dan baju ungu. Ungu sama ungu ya? Iya, ada ungu satu lagi. Baju hijau dan baju ungu sebenarnya tidak ada masalah. Cuma ini karena juru kunci yang terdahulu, yang terdahulu yang mendahulukan seperti itu, jadinya ya ngikut semua ke bawah. Sebenarnya kan itu pengaruhnya kalau hilang di laut, bajunya hijau susah ditari. Seperti itu, tapi nggak pengaruh. Kadang-kadang saya juga pakai kok baju di dalam. Oh gitu ya. Oh hijau, nggak apa-apa itu. Oke. Okay. Orang sampai takut, dalam nggak berani hijau, apa nggak berani hijau gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi sekarang sudah mulai bebas kok, udah mulai nggak apa-apa. Tapi kalau yang dipakai Kanjeng Ratu sendiri memang dominan hijau? Enggak. Oh enggak ya? Deep blue. Oh deep blue ya? Iya. Warna dasar laut ya? Iya. Iya, iya. Kalau hijau daun Dewi Blorong, hijau pupus yang muda Nyi Roro Kidul.